Indonesia. Negeri berbentuk kepulauan dengan beragam kekayaan alam. Dengan wilayah laut terluas di dunia, Indonesia punya potensi besar menghasilkan sumber daya lautnya, termasuk hewan laut yang jadi primadona, yaitu kepiting. Kepiting jadi hidangan mewah karena proses penangkapannya yang tidak mudah. Dengan tersedianya lingkungan yang memadai untuk perkembangbiakan kepiting di Indonesia, primadona ini memiliki berbagai jenis, antara lain kepiting yuyu hingga kepiting bakau. Jenis-jenis kepiting ini tentu saja memiliki ciri khasnya tersendiri. Hutan bakau menjadi salah satu habitat kepiting dalam berkembang biak. Dengan demikian, habitat untuk komoditas ini harus dilestarikan bersama agar populasi mereka bisa terus berkembang dengan baik. Namun, permasalahan tidak hanya sebatas melestarikan habitatnya. Masih banyak ditemukan penangkapan kepiting yang tidak sesuai dengan ketentuannya. Salah satunya dengan menangkap kepiting bertelur. Tanpa mereka sadari, tindakan mereka itu dapat berakibat buruk untuk populasi kepiting bakau ke depannya. Tentu saja kita tidak ingin fenomena ini terus terjadi. Perlu ada upaya untuk menanggulanginya. Lalu, apa upaya menangani permasalahan ini? Dalam Peraturan Menteri Nomor 17 tahun 2021 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan di dalam negara Republik Indonesia, diatur beberapa hal. Tentu harapannya di dalam pengaturan ini membuat pengelolaan kepiting semakin baik, bisa mensejahterakan nelayan, dan kelestariannya di alam tetap terjaga. Yang pertama kita atur terkait dengan kegiatan penangkapan, perlintasan, perdagangan kepiting ini. Bahwa untuk menangkap kepiting, itu tidak boleh dilakukan dalam kondisi bertelur. Kemudian yang kedua, terkait pengaturan berat dan panjang kepiting yang boleh ditangkap. Kalau ditangkap ukuran panjang 12 cm, kemudian beratnya di atas 150 gram, ini di alam kepiting ini sudah melakukan pemijahan sebelumnya, kemudian baru ditangkap. Kemudian yang ketiga, ditangkapnya pun tidak boleh sembarangan, harus dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Sehingga kita ingin pastikan bahwa kelestarian kepiting di alam ini terjaga. Terkait dengan perlintasan, ini juga perlu sangat hati-hati. Terkait dengan ketelusuran ini, bahwa kita ingin menjamin penangkap kepiting ini adalah nelayan yang terdaftar. Kemudian, daerah atau dinas yang di mana lokasi kepiting ini ditangkap itu harus mengeluarkan surat keterangan asal sebelum ini dilalu lintaskan ke daerah lain. SKA ini kita atur, sudah diatur di dalam juknis terkait dengan perlintasan kepiting ini. Untuk menjamin bahwa yang ditangkap ini tidak melampaui daya dukung lingkungan, kita tetapkan alokasinya. Jadi alokasi kepiting per provinsi, per WPP ini kita sudah tetapkan juga. Sehingga harapannya yang tertangkap tidak melebihi alokasi yang sudah kita tetapkan ini. KKP juga sudah menerbitkan kuota untuk penangkapan kepiting untuk di tiap provinsi. Dan ini mempermudah nantinya provinsi membagi kuota ini ke kelompok nelayan. Melalui keputusan Dirjen nomor 11 tahun 2021, juga sudah ditetapkan bagaimana kepiting ini didistribusikan ke nelayan. Tentu ini harapan kita bahwa di dalam membagi kuota ini, pemerintah daerah memiliki guideline. Sehingga nanti kita tidak ingin ada permasalahan ataupun konflik di lapangan terkait dengan kuota atau alokasi ini. Kemudian juga kita tidak ingin kegiatan-kegiatan budidaya ataupun nanti perdagangan kepiting terhambat. Jadi tidak lama setelah Permen 17 ini, kita juga menerbitkan keputusan Dirjen nomor 11 sebagai guideline kita di lapangan. Untuk mendukung kegiatan pembudidayaan, di dalam pengaturan ini ditetapkan juga bahwa kepiting boleh ditangkap untuk ukuran 60 gram untuk selanjutnya dibudidayakan.
Nah, ini juga terutama untuk kepiting soka, ini kegiatan ini banyak terjadi di lapangan dan sangat membantu nelayan untuk meningkatkan kesejahteraannya. Ya, solusi dari permasalahan ini adalah budidaya. Budidaya menjadi upaya untuk menjaga populasi kepiting. Kepiting akan dikembangbiakan dengan baik dan benar, sesuai dengan ketentuan yang sudah ditentukan. Pemalang menjadi salah satu tempat pembudidayaan kepiting. Lokasinya dinilai memadai untuk para kepiting berkembang biak. Bagaimana ya cerita para pembudidaya kepiting di Pemalang? Dari awal itu saya berkecimpung di suplai pembibitan kepiting soka dari tahun 2009. Selanjutnya karena kita ingin ngerti lebih dalam lagi setelah belajar dan jadi kita mulai pembudidaya soka tahun 2012. Kalau untuk budidaya kepiting itu ya ada, nggak cuma soka doang. Intinya budidaya penggemukan kepiting. Dari kepiting muda kita budidaya, kalau jantan 15 hari bisa panen, kalau biar sampai telur itu kan 21 hari. Yang intinya kalau kepiting jantan kan paling 15 hari aja udah keras, udah layak konsumsi. Jadi kan sayang kalau masih muda kita jual harganya murah. Makanya kita bawa ke tambak lagi, kita budidaya digemukin. Lah untuk pembibitan soka itu ya tetap pakai yang 60 sampai 100 gram. Terus yang lainnya yang ukuran 150 keras kita bisa kirim ke Bandung atau Jakarta, intinya buat pasaran. Beda kalau rajungan itu dia cepat gampang mati. Dia naik ke permukaan setengah jam aja udah mati. Kalau kepiting kan bisa lama. Bedanya itu dari tingkat kehidupan itu. Kalau kepiting bisa sampai 2 hari atau 3 hari tergantung perawatan. Kalau untuk kepiting itu identik kan ditambak banyak. Tapi kalau untuk rajungan kan biasanya dia di air yang salinitas tinggi. Contohnya kayak di laut, ya laut tengah kan kayak gitu. Cuman kita dan teman-teman berupaya bagaimana bisa kita budidaya rajungan ditambak. Makanya sementara ini kan kita mau uji coba. Kita udah tebar 10.000. Dari kemarin tanggal 12 Oktober, tinggal kita lihat nanti hasilnya. Karena kita pengen ngajak teman-teman itu, kalau toh emang itu rajungan bisa dibudidaya ditambak, kenapa enggak kita budidaya? Karena rajungan itu kan nilai jualnya lebih tinggi dari kepiting. Pencari kepiting itu kalau habis maghrib dia berangkat ke tambak. Lah dia ada yang pasang bubu, kayak semacam kalau di sini bilang kan namanya badong kayak gitu. Ada yang pasang badong, ada yang mancing, ada yang ngobor. Semenjak kita ada budidaya kepiting soka, itu ya bisa meningkatkan perekonomian di desa kami. Terutama yang pencari kepiting. Karena untuk pembibitan bibit soka itu kan sekarang masih mengandalkan dari tangkapan alam. Karena belum ada hedging-nya. Ya mudah-mudahan ke depan bisa dari KKP bisa ada program hedging kepiting. Kalau untuk ikan bandeng, udang, di sini kan udah ada. Banyak. Nanti. Mogok. Mogok. Terapayaran apa? Orang. Pon-ponan. Orang buai. Kalau kepiting kan orang nyari itu kan semua jenis kepiting diambil. Jadi entah itu muda, entah itu keras, itu udah pasti diambil. Nah intinya kayak saya pengepul kan nanti dipilah-pilah. Untuk yang belum layak konsumsi, kita budidaya buat penggemukan kepiting.
kayak saya itu kan juga pembudidaya, juga pengepul kepiting. Malam pada nyari kepiting, paginya nanti pada setor ke pengepul kayak gitu. Sampai gubuk pun ayo. Orang sampai di rumah nih. Mari gubuk, udah batang deh sih. Makasih, makasih. Ya kalau kepiting ukuran sampai 5 kintal itu kita ngitung per kilo 5.000 ya. Kalau 5 kintal berarti kita dapat 2.500.000 kayak gitu. Makanya kita kan setiap hari itu kita bisa dapat 50 kilo, 60 kilo. Itu udah molting, udah jadi soka. Pas kita musim penghujan kan kepiting di sini berlimpah. Jadi kita per hari itu bisa nyampe 3 kintal, 5 kintal. Itu kalau musim penghujan. Kalau untuk saat ini musim kemarau, kita paling 50 kilo aja itu udah paling banyak itu. Jadi kalau yang ukuran 60 sampai 100 gram kita buat budidaya pembibit kepiting soka. Kalau yang untuk 150 itu kan buat pasaran. Kalau yang untuk ekspor itu yang dalam arti yang ukuran 250 up ke atas. Jadi kita itu kepiting itu larinya itu ke pasar, ke rumah makan, juga ke ekspor. Kalau dirupiahin kan kita tinggal ngitung kayak gini, umpamanya bibit soka 30.000. Kita ngitungnya kan kalau bibit 2 ton berarti kan modal udah 60 juta. Sedangkan hasil panennya kan 100.000. Tinggal 100 kali 17 kintal. Jadi 170 juta. Kita belum dipotong tenaga kerja sama pakan, biaya operasional setiap hari. Ya kurang lebihnya ya pas kalau lagi enak-enaknya budidaya itu ya 50 juta bersih itu kita biasanya dapat. Ya untuk sementara ini kan saya dan teman-teman kelompok kan udah berupaya. Intinya gimana caranya loh kita bisa menetaskan kepiting sendiri, kita biar punya bibit kepiting, biar nggak usah mengandalkan dari alam. Tapi pada kenyataan kan kita udah eksperimen udah sampai 70-an ekor kepiting. Kita bikin biar dia menetas di tambak itu nggak bisa. Makanya harapan saya dan teman-teman, intinya pembudidaya kepiting, entah itu soka, entah itu penggemukan, itu kan berharap bahwa dari pemerintah itu ada program. Kenapa kok udang aja bisa ada hijrinya, ikan juga udah ada hijrinya, kepiting kok belum? Kesulitan pembudidaya kepiting soka itu dari pembibitan. Karena faktor awalnya itu pembibitan. Kalau pembibitan udah maksimal, otomatis kita pembudidaya soka itu bisa lancar. Sedangkan kita masih mengandalkan bibit dari alam. Paling mentok kita sampai bulan 6, bulan 7 itu udah mengurangi kepiting. Penangkapan, hasil penangkapan alam itu udah mengurangi banyak banget. Yang tadinya per hari kita dapat 5 kintal, paling 50 kilo, 70 kilo udah banyak. Makanya harapan saya dan teman-teman kelompok, intinya mudah-mudahan dari KKP ada program untuk hijri kepiting. Ya khususnya untuk di Kabupaten Pemalang ini, tepatnya di Desa Mojo, Kecamatan Ulu Jami. Untuk sekarang ini dari KKP itu ada program penanaman. Penanaman hutan mangrove ini. Makanya kita sangat mengharapkan intinya biar ini tumbuh, ya intinya entah itu ikan, entah itu kepiting, pokoknya kan habitat-habitat laut itu di sini banyak. Ya kalau untuk penyuluhan itu dari Dinas Kabupaten Pemalang sendiri ya emang ada di sini itu setiap hari malah penyuluhan tentang kepiting, udang, ikan itu setiap hari itu pasti dia tetap ketambak. Jadi dia mau nanya potensi apa yang harus kita lakukan biar pembudidaya itu biar lestari kan kayak gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Pak. Sehat Pak. Sehat alhamdulillah. Pripun keluarga? Sehat Pak. Lara-lara sehat? Sehat kabeh. Alhamdulillah. Ngapunten lho saya duduknya di atas ini. Kono Pak.
Pripun semalam anu nangkap. Lah niki asale kata. Lalu, bagaimana teknik dan cara penangkapan kepiting yang baik dan benar? Pemalang itu ikonnya kepiting. Di samping itu potensi tambak, juga ada kawasan mangrove. Dilewati Sungai Comal yang kemungkinan ada sumber air tawar dan air asinnya, air payonya. Kemudian yang utama adalah tambak-tambak di Pemalang itu dipenuhi dengan kepiting bakau. Coba lihat sendiri kan ada tanaman bakau ini samping di empang paritnya ada tanaman bakau. Lah ini memang habitat kepitingnya. Jadi sangat potensi untuk dikembangkan. Kemudian dari segi tambak yang ada jumlahnya luas. Desa Mojo sendiri ada 440 hektar. Kalau di Pemalang totalnya ada 2100 hektar. Kemudian dari segi SDM, dari segi petambaknya, karena sejak lama kita sudah budaya kepiting, mungkin sejak tahun 2000-an, 1990 sudah mulai kepiting, insya Allah nanti bisa untuk kerjasama untuk kegiatan pengembangan kepiting yang ada di Kabupaten Pemalang. Kita yang lagi keturun jangan ditangkap. Sampun ditangkap. Emang ini apa, Pak? Ya kan biar berkembang, Pak. Biar sakit lestari. Untuk penangkapan kepiting di Kabupaten Pemalang, rata-rata ditangkap oleh para penangkap kepiting, biasanya dilakukan pada malam hari. Menggunakan alat bantu bubu bentuknya kotak atau bubu biasanya bentuknya bulat seperti ini. Kemudian ada yang menggunakan pancing. Pancing itu nanti dikasih umpan. Kemudian ada yang diobor dengan bantuan serok dan senter. Karena pada prinsipnya kalau malam hari kan kepiting berenang. Berenang di permukaan, di senter, kelihatan, kemudian diserok oleh pengobornya. Iya, ini kan hampir 1 on ya, 90 gram, 80 gram ya. Untuk penangkapan kepiting sejujurnya satu yang nggak boleh ditangkap itu kepiting yang sudah yang matang telur ya, ataupun yang posisi telurnya di luar. Kemudian kepiting yang masih ukurannya masih kecil, mungkin di bawah 60 gram, itu harusnya memang jangan ditangkap sesuai dengan permennya KKP biar bisa berkelanjutan, artinya biar ada lestari lah seperti itu. Ini kurang, sudah kurang bagus sih Pak, ini respon matanya juga kurang begitu ini. Kalau mau untuk dijualkan paling nggak di atas 200 gram satu ekornya ya. Kemudian untuk yang budidaya dengan adanya revisi permen boleh yang di atas 60 gram untuk kepiting soka. Kemudian dulu kan dilarang ya untuk jantan betina, sekarang sudah mulai bisa untuk jantan dan betina bisa untuk dikembangkan untuk budidaya kepiting soka. Hanya di Pemalang, tapi juga di Tarakan, Kalimantan Utara. Salah satu pembudidaya kepiting soka pun bercerita bagaimana kepiting bisa menambah pundi-pundinya. Hasil budidaya tersebut tentu akan memberikan banyak keuntungan bagi berbagai aspek. Seperti misal secara aspek ekonomi. Bagaimana tidak demikian, komoditas kepiting ini memiliki nilai jual yang tinggi. Untuk harga bibitnya saja berkisar Rp55.000 hingga Rp65.000. Sedangkan untuk harga kepiting dengan ukuran yang lebih besar bisa mencapai Rp180.000. Tidak heran jika kepiting dikenal sebagai primadona laut. Kepiting soka adalah jenis kepiting yang berganti kulit, jadi teksturnya masih lembut karena disebut soka karena dia merupakan kepiting cangkang lunak. Sebenarnya bukan kepiting yang memang dasarnya lunak, tapi proses berganti kulit kemudian menjadi lunak, dan disitulah kita panen atau kita ambil menjadi kepiting soka. Salah satu bahwa ini adalah satu peluang bisnis yang hampir jarang orang yang bisa melakukannya. Karena dari sisi permodalan, lahan, sangat memerlukan biaya yang besar. Terus juga tenaga yang memang betul-betul dibutuhkan yang tenaga yang ahli. Karena pengalaman yang telah kami lakukan beberapa tahun ini memang salah satu usaha yang fight selama 24 jam dan secara terus-menerus adalah budidaya kepiting soka. Umumnya yang kita gunakan sebagai bibit soka adalah bibit-bibit kepiting yang kita peroleh dari nelayan-nelayan yang tempat pengambilannya adalah di pesisir pantai atau dari laut.
Walaupun di sini ada juga yang dari tambak, tapi yang lebih banyak kita gunakan adalah yang dari laut. Jenis kelamin itu yang biasa atau yang terbanyak kita gunakan adalah yang dari jantan. Paling minim beratnya 65 gram per ekor sampai di 180 gram per ekor. Tentu yang kita pilih adalah kualitas yang terbaik dengan gerakan yang gesit. Langkah selanjutnya adalah proses pengguntingan atau pelepasan kaki renang dan kaki jalan. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan, bisa juga pelepasan untuk kaki jalan dan tersisa kaki renang. Dan ada juga yang menggunakan proses alamiah atau dengan menggunakan pitomol atau injeksi. Setelah proses pengguntingan selesai, maka kepiting dimasukkan di dalam krebok, masing-masing krebok satu kepiting. Jadi satu krebok, satu kepiting, kemudian kita letakkan di rakit tempat pembudidaya. Itu rakit adalah terdiri dari beberapa paralon yang disusun dan menjadi terapung ya di atas permukaan. Proses budidaya kepiting soka setelah digunting kemudian diletakkan di krebok, itu kita sampai mencapai masa panen itu di kisaran 14, 17, 19 atau 21 hari. Itu termaksimal 21 hari. Namun di 14 hari sudah ada 1-2 ekor atau beberapa ekor yang sudah berganti kulit atau melepaskan karapasnya menjadi kepiting soka. Dan umumnya terjadi massal itu sudah di umur 19 atau 20 hari ke atas. Waktu-waktu dalam pemanenan itu bisa sehari 3 kali, ada yang melakukan seperti itu, ada juga yang 2 kali. Yang terbanyaknya yang kita dapatkan itu umumnya pada malam hari. Dalam krebok itu sudah terdapat 2 cangkang, satu yang memang cangkang lama, kemudian satu kepiting yang sudah menjadi sempurna kepiting. Yang tadinya kaki renang, kemudian kaki jalannya nggak ada, itu udah tumbuh semua. Jadi murni menjadi kepiting yang sempurna. Itu yang kita sebut dengan molting sempurna atau kepiting soka. Dengan tekstur daging yang lembut atau kenyal. Proses setelah molting itu kita kumpulkan di basket, kita susun rapi menggunakan handuk basah atau kain yang basah untuk menjaga kelembaban supaya kepiting terus lembut. Nah, proses selanjutnya kita kirim ke perusahaan atau buyer yang sudah menjadi mitra kita. Terkait omset harian yang kami peroleh dari budidaya soka kami, kisaran 3 juta sampai 5 juta rupiah perharinya. Adapun kisaran soka yang kami produksi, kisaran 20 sampai 30 kg per hari. Terkait dengan peran KKP terhadap kami selaku pembudidaya soka, kami mendapat support dari KKP pusat berupa sarana fasilitas budidaya krebok sejumlah 10.000 pieces dengan rakit sejumlah 8. Dan hingga saat ini total krebok dari kemudian kami sekitar 50.000 krebok terbagi dari 3 grup. Kemudian total rakit sekitar 60 rakit. Adapun peran KKP selanjutnya yaitu memberikan bimbingan teknis dengan adanya kunjungan-kunjungan dari teman-teman balai yang memberikan banyak masukan kepada kami terkait budidaya soka yang ada di luar Kota Tarakan sebagai pembanding untuk kami sebagai pembudidaya di Kota Tarakan. Alasan saya memilih sebagai pembudidaya kepiting soka, yang pertama memang ketersediaan bibit kepiting yang akan dijadikan sebagai kepiting soka itu cukup berlimpah di wilayah Kalimantan Utara, khususnya di Tarakan. Sehingga hal tersebutlah yang menyebabkan saya tertarik untuk melakukan budidaya ini. Dan kedua, sebagai juga salah satu komoditas ekspor yang memang cukup menjanjikan dari sisi bisnisnya, seperti itu. Sebagai negara yang dikenal dengan negara maritim, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar untuk menghasilkan komoditas kepiting. Tercatat bahwa di wilayah Selat Malaka, estimasi potensi untuk komoditas ini mencapai angka 12.829 ton. Untuk perharinya, permintaan kepiting dari tangkapan atau budidaya bisa mencapai 1,5 hingga 2 ton.
Dan masih banyak lagi wilayah perairan lainnya yang menghasilkan komoditas primadona biota laut ini. Sehingga tidak heran jika kepiting menjadi komoditas ekspor Indonesia ke mancanegara. Awal mula kepiting kami bisa ekspor ini sebenarnya awalnya di tahun 2004 ya. Awal muasalnya kepiting itu yang tidak ada harganya karena dianggap hama. Tapi mulai ada plan, tapi permintaan mulai banyak dari buyer, dari masyarakat luar negeri. Akhirnya permintaan akan makin banyak, makin tumbuh. Khususnya di daerah kami, di daerah Kalimantan Utara ini, biasanya yang membedakan kepiting Tarakan dengan daerah-daerah lain adalah kepiting yang ada di Tarakan hampir sebagian besar adalah pengambilannya itu di wilayah di dalam tambak. Jadi bukan yang ada di pinggir sungai. Itu yang membedakannya. Dan secara permintaan mereka lebih senang dengan kepiting-kepiting yang ada di kita. Mereka merasakan lebih nikmat katanya, lebih enak dibanding dengan kepiting-kepiting yang ada di sungai. Di Tarakan ini kami membeli dari pengumpul. Kami menyebutnya namanya penyambang. Mereka membeli dari penjaga-penjaga tambak di ada yang ada di Kaltara. Setelah itu mereka mengumpulkan ke sini sehingga lihat kita proses pembelian ini. Kita proses, kita sizing, kita tarawat dulu. Nah, biasanya kita masukkan ke dalam box styrofoam, itu rata-rata beratnya untuk ke Malaysia itu 22 kilo. Setiap size berbeda-beda ya, mulai dari yang jantan yang 200 gram sesuai dengan permen itu, sampai 1 kilo up. Terus kita bawa ke speedboat untuk dibawa ke Malaysia. Jadi dari Malaysia didistribusikan ke beberapa negara, dari Malaysia, Cina, dan Singapura. Biasanya kami mengirim untuk mengekspor satu hari itu rata-rata 5-6 ton per hari. Dan juga mungkin kalau untuk keseluruhan dengan teman-teman bisa sampai 10-15 ton. Pada saat permen 56 itu diterapkan, mungkin kami khususnya pengirim-pengirim ekspor agak kesulitan untuk membedakan khususnya kepiting betina yang bertelur. Nah, tapi alhamdulillah setelah ada revisi undang-undang ini, alhamdulillah kami cukup terbantu dan kami berterima kasih kepada Kementerian Perikanan dari Bapak Menteri untuk bisa merubah permen 56 sehingga kami bisa mengekspor yang jelas bahwa kepiting mana yang tidak bisa, yang dikirim mana yang bisa. Alhamdulillah kita untuk standarisasi ekspor kita dengan bantuan dari BKIPM, dengan Dinas Perikanan dan juga stakeholder yang ada di sini, alhamdulillah semua perizinan-perizinan untuk izin ekspor semua kita sudah penuhi semua. Makasih ya Pak ya. Dan alhamdulillah semua prosedur-prosedur mulai dari awal sampai akhir sudah tercatat dan terregister di Kementerian Perikanan, khususnya di karantina, BKIPM. Berdasarkan data KKP, Cina merupakan negara penyerap produksi kepiting dunia. Pada tahun 2021, total kepiting hidup yang diekspor mencapai 23.365.453 ekor. Dengan jumlah permintaan lainnya datang dari negara-negara di kawasan Asia, Australia, dan Eropa. Dari data tersebut, kepiting dan rajungan bisa terbilang memiliki potensi ekspor yang sangat besar. Komoditas ini menjadi salah satu andalan ekspor non-migas. Pada tahun 2020, nilai jual ekspor kepiting berhasil mencapai angka yang fantastis, yakni 1.023 triliun. Dan pada tahun 2021 mengalami peningkatan senilai 1.674 triliun. Kepiting ini banyak yang suka,
anak-anak, dewasa, tua, semua suka. Sehingga tekanan terhadap penangkapan kepiting ini itu sangat meningkat. Bahkan kegiatan di perbatasan misalnya banyak kepiting yang ditangkap tidak dengan cara yang ramah lingkungan. Nah, ini yang harus dikelola dengan baik. Kita ingin memastikan bahwa pengolahan kepiting ini memberikan manfaat kesejahteraan bagi nelayan, khususnya nelayan kecil. Tapi juga kita tidak mau kepiting ini hilang dari alam. Kita ingin kepiting ini tetap lestari untuk tetap bisa dimanfaatkan oleh seluruh nelayan-nelayan kecil di seluruh Indonesia. Keindahan alam ini tak akan bisa bertahan jika kita tak ikut menjaganya sebagai bagian dari alam semesta ciptaan Tuhan. Ayo bergerak demi sumber daya alam yang berkelanjutan.